nyewa bang ya? Nyewa nih. Sama yang pagi tuh beda ya? Kenapa? Sama yang jualan pagi beda? Beda. Kira masih keluarga. Kalau soal itu keluarganya. Keluarganya yang punya ini. Yang punya ini. Ini yang punya Rian ini? Sama? Sama. Nyewa juga kan? Kok bisa tiba-tiba kepikiran mau jual kayak gini, Bang? Kenapa? Kok bisa tiba-tiba kepikiran jualnya ini? Sebab di Balikpapan rata-rata... Monoton? Ah, donor semua? Iya, rata-rata gitu ya. Rata-rata donor, dan franchise. Standarnya mereka udah ada semua. Kenapa nggak buat yang beda? Benar-benar. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Nah. Keren sih. Lumayan hampir setahun kali ya? Belum ya? Setahun tuh ya. Dari jam berapa aja, Bang? Dari jam 4 aja, sampai jam 10. Karena aku vegetarian, aku kurangin dulu sayurnya. Vegetarian. Kita coba. Ntar dulu, sebagai saus sambal. Ini kebabnya unik sih, bener nggak? Kamu sudah pernah makan? Rata-rata kan kebab kan begitu-begitu aja. Ini tadi kayak ala-ala salad bae, apa salbi? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas minyaknya enak. Dagingnya gokil sih. Hah? Dagingnya enak banget tuh. Iya. Bukti dari cara dia apa bikin daging panggangnya ya. Nah, beda sih kayak sama kayak kebab-kebab yang lain. Kalau kebab yang lain tuh biasanya sudah jadi dagingnya, ada yang sudah apa? Iya, baru dipotong. Dan itu pun enggak terasa daging sih. Ini terasa banget dagingnya, ini kayak daging-daging burger, cuma yang di ya sama-sama dipanggang sih. Cuma kalau burger kan dia dibundar-bundarin kan. Ini kayak gini. Nah, di lidahku ini dagingnya masak ini ada aroma-aroma ininya sih. Arangnya, bener gak? Itu kayak nambah rasanya makin enak ya. Kayak ada bumbu apa gitu ya. Kayak ada bumbu bakaran gitu ya. Soalnya tadi masnya kayak ada ngasih mayones sama kayak semacam bumbu kecap atau apa yang bikin rasanya makin enak sih. Aku enak ini pakai sayur. Bakso sayur. Kayak apa, bawang apa ini? Ini gokil, bawang bombay. Gokil sih, recommended buat kalian semua. Dan murah juga. Murah beda. Cuma 25.000 sudah makanan mewah kayak gini, kayak di restoran-restoran ya. Jadi hotel-hotel mewah itu. Dagingnya lebih wajar sih, maksudnya kalau dibanding kebab yang 18.000-an bedanya cuma dagingnya, ini daging semua men. Maksudnya kualitas dagingnya lebih bagus daripada kebab-kebab yang lain ya. Mantap. Jadi dia isiannya itu apa ya? Mayones itu. Tadi ya ada mayonesnya. Terus kayak ada bumbu warna hitam itu kayak semacam bumbu teriyaki, cuma kayaknya bukan teriyaki nih. Kayak bumbu bakaran ya. Dan enak banget sih. Buat kebab mantap. Enak kan? Dagingnya dia kayak apa? Serat-serat nih. Ini rasa gitu ya. Ini baru daging. Itu daging. Emang biasa daging apa? Daging awak.
Nah biasa memang mungkin daging ya, cuma udah apa gitu, udah tercampur campur. Atau kualitasnya, kualitasnya ini kayak terasa di mulut daging semua. Kadang ada daging yang kayak kemasan sudah jadi. Ya frozen ya. Nah biasa kalau kebab yang murah memang kayak gitu Juk. Tapi aku pernah nih makan kebab. Nah dia mahal memang kan. Cuma kayak gini dagingnya terasa. Yang kebab doner kayak gitu tuh. Tapi doner kebab sekarang di Bayi-Bayi. Doner kebab enggak ada, cuma teknik doner itu kayak gitu kan. Maksudnya yang biasa yang paling banyak digunakan di Balikpapan itu kebab, teknik doner kebab. Padahal dia ada dua. Ada apa yang putar-putar di panggangannya itu namanya doner kebab. Saya tahu dari mana, saya dikasih tahu masnya tadi. Mulai ini bedanya di panggang. Gokil yang sate. Nah yang punya pop kebab ini gokil sih men, dia lulusan SMK 4 Tata Boga kayaknya. Tata Boga kali ya karena jualan ya kan. Nggak mungkin ekonomi, nggak ada ekonomi. Kalau aku di SMK 4 kecantikan Tata Dado bisa. Aduh. Kamu percaya enggak Juk? Aku jurusan kecantikan di Balikpapan. Di SMK 4 jurusan kecantikan. Sama. Aku. Sama. Aku loh jurusan kecantikan, satu-satunya laki-laki di kelas. Jadi kecantikan di angkatan kita ada 2 kelas. Dan laki-lakinya ada 2, aku sama teman ke satu, cuma beda kelas kita. Diperebutkan oleh wanita-wanita. Kenapa aku enggak kerja di salon? Bagaimana mau kerja di salon orang rambut tipis, masa meluangin rambutnya orang. Nah, jadi ownernya ini yang langsung jualan tadi Juk. Yang langsung jualan pop kebab tadi. Idenya gokil sih, cemerlang. Anak muda zaman sekarang gokil. Dia itu katanya apa, cari yang beda. Kata Bang Panji itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Itu aja review kita kali ini. Bagaimana? Nilai berapa nih kasih kita kasih ke pot? Dari berapa? Pot 1 kebab. Sampai berapa? 1 sampai 10, 10 yang tertinggi. 7,5. Ini kasih nilai dong dari packaging. Keunikan menunya, rasanya berapa? Nanti totalnya baru nilai dulu. Nah, kalau aku ya dari ide usahanya gokil sih. Nilainya 9 karena beda gitu loh. 9,5 deh. Iya beneran. Karena selain beda dia juga rame, membuktikan kualitas rasanya kan. Dan rasanya sendiri tuh aku kasih nilai 9 kan. Karena memang enak. Kayak ada smoke-smoke-nya di mulut gitu kan. Packaging 7. Packaging agak biasa sih memang. Tapi ya nutup sih sama rasa dan lain-lain. Kebersihan aku kasih 9, bersih banget sih areanya. Dari tempatnya semuanya. Dari orangnya juga klimis rambutnya. Kenapa orangnya klimis? Nah, apa lagi ya? Udah itu aja dari saya hari ini ditemanin teman Tujuk nih. Dan saya Sep Pandamen.